Manakala di Limbang, penganjuran seminar wanita dan keluarga Islam di Dewan Kampung Bunga Raya di sini telah mendapat sambutan menggalakkan pada Sabtu lepas dengan penyertaan wanita dari pelbagai agensi kerajaan serta pertubuhan bukan kerajaan NGO tempatan. Seminar berlangsung selama sehari itu anjuran bersama Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia, PERKIM, Cawangan Limbang dan Jawatankuasa Tetap Perayaan Islam Daerah Limbang JTPIL dengan empat topik dikongsikan oleh para penceramah. Berucap dalam majlis penangguhan, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, sebarang ilmu yang didapati harus digunakan dan diamalkan setiap hari. Tapi yang paling berkesan bersemuka macam ini, lebih baik lagi face to face. Itu lebih baik lagi lah. Tapi ini alhamdulillah ramai yang datang, itu ilmu. Tapi yang susah selepas itu adalah mengamalkanlah. Ilmu dapat tapi amalan. Ini saya pun kena sebut ini untuk menguatkan diri sendirilah insya-Allah. Dalam perkembangan lain, beliau memberitahu Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Daerah Limbang akan diadakan pada 18 dan 19 Julai ini. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Bahagian Limbang pula akan berlangsung di Lawas pada 24 dan 25 Julai ini. Tambahnya, dua lagi program besar dalam perancangan untuk dianjurkan iaitu sambutan Maulidur Rasul 1445 Hijrah pada September dan Karnival Kesenian Islam pada November.